Hello guys, welcome to episode 5 di Hardcore Series Dewa Zoo. Oke, kemarin udah ini ya, enchant banyak banget nih. Pedangnya kayak gini, pickaxe-nya kayak gini, kapaknya kayak gini. Lumayan nih, lumayan. Nah, yang bawahnya ini, panahnya yang paling keren nih menurut gua nih. Kalau semisal pedangnya ada mendingnya, asik lagi nih. Ini juga Fortune 3 udah keren sih. Breaking sama efisiensi 4, keren pokoknya. Sekarang mau apa ya? Ini aja deh kayaknya. Sebenarnya mau mining sih, tapi sebelum mining ini dulu aja kali ya. Sudah menggoda nih wheat-nya. Wih. Sorry guys, lupa recording. Tapi baru dikit sih. Ini baru turun dari situ, baru masuk beberapa gang nih. Itu udah panjang itu yang lama. Yang baru gua terusin. Oke. Gua time lapse ya. Oh iya, gua udah nemu beberapa nih. Redstone karena gua pakai Fortune 3 jadi banyak banget nih. Terus raw airnya 35. Ini emasnya dari furnace ini, tadi gua lupa ambil kemarin. Ini raw goldnya segini. Block of coalnya udah banyak banget guys, 12. Ini tambah ini 35 ya, 1 2 3 4 5 6. Dari 6 kotak berapa ini? 35 12. Wow, satu ini isinya 2 ya guys. Oke guys, karena sudah sejam ya, hampir sejam lah ya gua mining, belum dapat diamond satu pun. Banyaknya iron banget nih. Ngomong apa sih? Paling banyak iron nih, 34 sama ini kali 9. Ya, banyak lah ya. 100 lebih pokoknya. 100 lebih iron, goldnya 34, redstone kali 180 redstone. Cuman ini guys. Oke, gua update lagi kalau udah nongol ya diamondnya. Oke guys, setelah kurang lebih 30 menit gue mining, gue gak nemu diamond satupun. Dan gue cuma nemu ini, ironnya ada banyak nih, 64, 11, goldnya 34. Cuman ini doang, lapis pun juga gue gak dapat. Nah, gue abis ngedit episode-episode sebelumnya dan gue sadar kalau sebenarnya gue kelewat satu ini guys. Di ujung sana, bukan di ujung sih, pokoknya di salju-salju sana itu ada iglo. Nah, habis ini gue coba kesana aja guys. Siapa tahu ada ininya, zombie villager, nanti bisa di cure, disembuhin ya guys. Gue update lagi ya. Guys, dalam perjalanan mencari iglo, ternyata gue malah nemu desa guys di sini guys. Nih desanya nih. Ravine, dalam banget kayaknya ini. Lumayan. Gue malah nemu desa guys. Yang gue cari-cari
Malah di sini ternyata, guys. Ya, lumayan ini. Kemarin tuh lihat iglo gue kayak ginian, tapi bukan rumahnya penduduk desa, guys. Bukan, bukan. Itu iglo lab. Gue lihat-lihat di sini. Ada kucing. Bisa gue jadiin ini farm creeper, guys. Tapi ntar dulu, gue fokus ke iglonya dulu, guys. Soalnya kemarin gue lihat, nanti gue update lagi kalau nemu ya, guys. Jadi guys, setelah mining kurang lebih 1 jam itu cuma dapat 11 diamond, dan ini pun dari 4 blok ya, karena gua pakai fortune 3 gua dapat 11 dari 4 blok diamond. Ya, not bad sih. Nah, kali ini gua coba bikin, karena gua belum punya armor diamond, gua bikin armor diamond aja. Kita lihat, gua enchant cover me with diamonds. Wih, gue enchant, guys. Adanya apa? Unbreaking tree. Kita lihat dapatnya apa lagi. Nice, 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 nice. Protection 3, unbreaking tree, thorns 2. Mantap banget nih. Oke. Silk touch, yes. Unbreaking efficiency 4. Wih. Mirip-mirip nih sama ini. Efisiensi 4 sama, sama persis. Bedanya yang satu silk touch, yang satu fortune. Oke. Gua benar-benar butuh mending nih, guys. Nah, ini cleric kok nggak bisa masuk gua. Nah. Nyah. Tuker langsung banyak sekalian, guys. Oh, biar upgrade dulu dia. Lapis nggak mau, ini aja dulu. Duh, udah full ya. Lu jadi librarian gue aja. Nah, nggak ada kerjaan kan dia? Gue kasih ini aja. Nih, boom. Lu nggak mau ambil ini? Oh ya. Oh, respiration. Belum mending, guys. Kapak-kapak. Oke. Okay. Lo jadi fire protection. Enggak. Gua cari mending. Mending. Oh, no. Bookshelf. Yes. Jadi gue butuh 14 emerald sama satu buku. Gue craft dulu buku dulu. Mending satu buat ini, 1, 2, 3. Tiga. Berapa ya? Aduh, kurang. Oke. Oke. Satu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tool 4, armor 4. Mantap. Jadi setelah trading dengan para villager, akhirnya gue bisa dapatkan buku mending yang sangat banyak, guys. Sebenarnya bisa banyak lagi sih, tapi gue saat itu cuman punya atau dapat 7 atau 8. Nah, ini tools gua yang udah gua mending nih. Ada pedang, pickaxe, sama diamond axe. Kalau
panahnya ini barusan gue bikin lagi, terus gue enchant dapat power 5. Lumayan lah. Ini gue gabungin jadi power 5. Pokoknya ini menurut gue udah overpower sih ini. Pokoknya OP lah. Nah, tapi kurang ini nih. Gue kurang armor, helm, chestplate ya, bajunya, legging sama boots. Gue mungkin mining off kamera biar gak terlalu bosan liat gue mining. Terus kalau udah mining, nanti tujuannya bentar, ini kameranya kok masuk-masuk ini guys. Balik. Nah, nanti kalau udah mining dapat armor banyak, nanti bikin mending semua ya kan. Nah, habis itu gue pengen bikin farmnya creeper guys. Kenapa? Nah, itu ada hubungannya dengan episode selanjutnya juga. Jadi gue pengen bikin farm creeper. Nah, nanti farm creepernya kan dapat gunpowder nih. Nah, gunpowdernya gue jadiin TNT. Nah, nanti sewaktu ke Nether, TNT-nya gue pakai buat cari Netherite guys. Nanti dapat Netherite. Stay tune di channel Dewazo ya. Jangan lupa like dan subscribe pokoknya. Oke, see you in the next episode guys. Bye bye, sehat selalu ya. Bye for now.